Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Belajar dari tahun kemarin, kita melakukan persiapan lebih dini tahun ini, dan kita tentunya dengan mendatangkan pemain serta pelatih yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya kita dengan memilih pelatih Kucerapa ini, yaitu dengan sesuai dengan visi klub juga, serta untuk pemain-pemain yang kita datangkan, yaitu dengan sesuai kebutuhan pelatih. Serta tahun ini kita harus menunda impian kita untuk mempunyai bis sendiri serta stadion yang bagus, hanya untuk kita fokuskan semua ke tim, karena kita juga manajemen punya keterbatasan di soal budget, sehingga semuanya apapun dukungan serta kita prioritaskan untuk tim agar bisa kembali ke Liga 1 musim depan. Mungkin itu saja. Jadi sebenarnya dari awal kita merekrut Kucerapa ini kita percaya dengan tim, apalagi dengan melakukan persiapan kita setiap hari juga ikut mengawasi dari manajemen apa yang dilakukan tim serta dilakukan uji coba. Menurut kami dengan tahap persiapan kemarin itu sudah cukup luas, walaupun ada beberapa kekurangan pasti ada. Kalaupun nanti ibaratkan apa hal yang tidak diharapkan itu akan muncul, kita pasti manajemen akan segera bertindak tegas juga untuk mengevaluasi semua dari jajaran staf serta pemain juga, karena kan target kita tadi harus tercapai. Itu mas, terima kasih.